Jangan lupa ikutin keseruan giveaway yang akan kita undi bulan depan. Kalian bisa berkesempatan mendapatkan senapan angin gratis tanpa dipungut biaya, paling biaya ongkirnya. Oke, caranya gampang banget. Cukup komen, ingat senapan angin, ingat CVS odor. Mantap banget kalau komen yang bagus-bagus. Dan jangan main spam komen ya teman-teman. Kita pilih hanya yang satu kali komen saja. Kalau Anda beruntung, pasti senapannya menuju Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bi, salam sedor dari CVS Odor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Odor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamul, admin 1 dan juga admin 3 di CVS Odor. Oke ya teman-teman, kemarin saya gak buat video soalnya lagi gak enak badan. Ada yang backing buat video yaitu Mbak Fani. Oke, nah sekarang alhamdulillah udah hampir fit 100% meskipun masih agak lemes-lemes sedikit. Oke, tapi ini ada senapan angin terbaru yang bikin saya semangat lagi, yaitu adalah ya ini dia, senapan angin bocah predator zombie. Nah mantap banget, ini dia terbaru ya teman-teman. Tapi untuk yang zombie ini bukan full CNC tapi semi CNC, tapi nah saya tapi juga dalemannya udah daleman stainless. Meskipun semi CNC tapi untuk daleman hammernya ini menggunakan stainless. Mantap banget. Dan tuh larasnya ini masih menggunakan laras polymag. Mantap banget. Oke, sebelum kita bahas tentang detail tentang unit senapan angin bocah predator zombie ini, alangkah baiknya teman-teman lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator zombie ini. Oke, disimak dulu baik-baik videonya. Oke ya teman-teman, ini anginnya ada di 2500 PSI. Nah ini kita mau tes jarak akurasi long range kurang lebih 50 meter. Anginnya di 2500 PSI, berapa kali jumlah tembakan yang nanti sampai 1000 PSI. Seperti itu ya, disimak baik-baik videonya. Mantap. Ya teman-teman, ini dia tes akurasi dari unit senapan angin zombie yang terbaru. Mantap sekali. Tadi anginnya kurang lebih di 2500 PSI. Ini peluru yang cocok pakai peluru Hercules. Larasnya pakai laras polymag ya teman-teman. Mantap sekali. Mohon maaf kalau agak ngeblur, soalnya telenya ini harus dibersihkan dulu ya. Oke, agak samar-samar, tapi pasti nanti ada kelihatan kena kalau nanti apa pohon kapuknya atau buah kapuknya nanti kena, pasti ada goyang-goyang dikit seperti itu. Oke, disimak baik-baik video tes akurasinya ya teman-teman. Oke, kita lihat baik-baik. Oke, ini malah. Oke ya teman-teman, ini kita wah buahnya udah sampai kering-kering ini, soalnya sering ditembakin. Mantap sekali. Oke, yang itu ya teman-teman. Nanti ada. Oke, mantap sekali, ada kerepulnya itu ya teman-teman. Mantap banget satu kali. Oke. Wah, minyak besar banget, mantap banget, kena dua kali, mantap sekali. Oke, dua kali ya teman-teman. Oke, tiga kali kena, mantap sekali, tiga kali. Oke, tiga kali, mantap. Oke, sampai kerepul itu tadi, mantap banget, empat kali. Oke, nah yang itu ya. Oke, mantap sekali, lima kali ya teman-teman. Tambah satu yang mantap lagi. Oke, nah, ya terserah. Oke, terus sampai ke atas.
Oke, kena. Mantap sekali. 6 kali tembakan ya, teman-teman. Ya, mantap sekali ini dia unitnya. Senapan angin bocah predator zombie terbaru. Ya, mantap sekali. Nanti kita jelasin tentang spek-speknya. Larasnya laras polimek ya, teman-teman. Mantap banget. Ini tadi anginnya di 2500 PSI. Coba, Mas, angkat, Mas. Oke, sisa berapa? 6 kali tembakan. Oke, bentar ya, teman-teman. Sisa 2300. Oke, coba tembakan sampai 1000 PSI. Nah, oke. 6 kali ya, teman-teman, tadi. Nah, sampai 1500-an. Oke. Coba sampai 1500 biar teman-teman pada tahu jumlah tembakannya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nah, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 masih berapa? Sisanya tinggal 1000 PSI. Bentar. Oke. 1000 PSI ya, teman-teman. 1100. Mantap banget. Berarti dengan power sedang. Oke, mantap sekali ya. Sampai 50 tembakan di angka tadi 2500. Nah, kita buat nembak ke sana tadi 6 kali ditambah 56 tembakan. Mantap banget. Power sedang. Power paling irit bisa sampai 150 lebih lah. 100 lebih. Nah, paling irit ya, teman-teman, ini powernya sedang. Nah, kalau yang mau pengen wirit lagi bisa. Nanti kita kasih solusinya. Oke. Tinggal diputar saja. Ada juga yang pengen ganti per juga bisa. Seperti itu. Oke. Ya teman-teman, mantep banget tes akurasinya. Mohon maaf telenya agak ngeblur ya teman-teman. Ini perlu dibersihkan sedikit lagi, oke? Biar nanti kelihatan lebih cerah lagi. Oke, tadi akurasinya udah mantep banget. Dan juga kalian udah lihat konsumsi angin dari mulai angin 2500 sampai dengan 1100 PSI tadi ya teman-teman. Mantep banget ini setelan power di sedang. Kalau kalian pengen irit full lagi, paling irit bisa 100 kali lebih pokoknya. Nanti kita kasih tahu caranya, mau dipotong pernya atau ganti pernya pun juga bisa. Soalnya ini pernya keras banget, meskipun per standar, tapi ini kerasnya hampir sama dengan Mizumi. Mantap banget. Oke ya teman-teman, saya bahas chambernya dulu. Oke, nah ini meskipun masih semi CNC, untuk chambernya ini teman-teman, dia menggunakan bahan dari Durel seri 7. Mantap banget. Nah, zombie sundel bolong bahannya seri 7 semua. Mantap banget ini, meskipun semi CNC pembuatannya, ini chambernya Durel seri 7. Oke, mantap banget kan. Ini dalemannya, hammernya udah stainless ya teman-teman. Mantap banget, hammernya udah stainless. Untuk yang ke trigger ini masih menggunakan Durel ya teman-teman, bukan yang pakai stainless. Untuk stainless hanya di hammer saja. Mantap banget. Untuk tarikannya teman-teman, ini menggunakan tarikan seat lever. Oke, mantap banget. Oke, tarikannya pun hampir mirip, cuma beda sedikit dari sundel bolong. Mantap banget. Untuk di chambernya pun ini juga ada safety trigger. Mantap sekali. Oke, saya agak maju ke sini dikit. Oke, biar lebih kelihatan lagi. Mantap banget. Oke ya teman-teman, untuk
trigger, dia udah menggunakan trigger match. Mantep banget trigger match, udah ada safety triggernya juga. Oke banget. Lanjut lagi ya teman-teman untuk larasnya. Nah sekarang kita lanjut ke laras. Larasnya ini menggunakan laras dari laras Polymac. Mantep banget, banyak dari bahan baja seamless OD13 alur 12, panjangnya 65 cm. Ini serobongnya memang bolong-bolong, tapi ini ada double serobong. Mantep banget, yang luar ini variasi bolong-bolong, yang dalam ini serobong yang gak bolong-bolong. Mantep banget, ini ada double serobong, jadi larasnya lebih aman gak yang seperti dulu kalau terkena air memang agak gimana ya, gampang karatan. Nah ini di double sama double serobong, mantep banget ya teman-teman, jadi larasnya lebih aman lagi. Mantep banget, ini larasnya pakai laras Polymac. Untuk jarak idealnya groping rapat jarak 70-80 meter, oke sekali jarak groping rapatnya. Oke, tadi jaraknya kurang lebih 50 meter. Untuk peluru yang cocok ya teman-teman, jangan digonta ganti pakai peluru yang lain, pelurunya cocoknya pakai Hercules. Mantep banget, pelurunya pakai Hercules, beratnya 13,6 grain. Mantep sekali. Oke, Hercules jangan digonta ganti pakai yang lain-lain, pakai Samyang, Barakuda, jangan. Untuk peluru yang cocok pakai Hercules. Mantep banget. Oke, ini udah double serobong ya, gak seperti yang dulu ada kelihatan larasnya. Nah ini larasnya ada dalam lagi, double serobong. Mantep banget. Ini depannya pun juga masih ada muzzle atau penutup larasnya atau pengganti perdam. Nanti kalian juga dapat bonus perdam OD38 dan juga udah dapat bonus magazin CNC. Mantep banget. Oke. Untuk tabungnya ya teman-teman, ini yang paling booming tabungnya sekarang saat ini yaitu adalah tabung GSM. Mantap sekali, ini tabung GSM kapasitas angin di 2700-2800 PSI. Mantap banget. Oke, untuk aman anginnya segitu ya teman-teman, jangan diisi yang melebihi itu, nanti terjadi hal yang kita tidak inginkan, entah terjadi sealnya bocor, kalau meledak jarang ya teman-teman. Nah, paling ketahanan sealnya yang sering robek kalau melebihi batas anginnya. Yang penting kita safety-nya saja, amannya 2700-2800 PSI, dan untuk anginnya untuk habisnya itu sampai 1500, paling mentok biasanya ya 1100 ya. Untuk di bawah 1000 biasanya terjadi ada kebocoran seperti itu. Jadi mentoknya segitu ya teman-teman, jangan sampai nol. Nah, minimal masih 1500 buruan langsung diisi seperti itu. Oke, untuk pengisian angin ada di sebelah kiri. Nah, enggak kelihatan, di sebelah kiri dia menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer tadi kalian tak videokan, tuh kelihatan ada di bawah. Mantap sekali, manometer ada di bawah, kalian bisa lihat tekanan angin masih berapa, begitu ya teman-teman. Mantap banget. Oke, untuk setelan power, setelan powernya udah di luar. Yang zombie yang dulu identik dengan power lipat, yang ini masih semi CNC, kita pakai ini dia yang popor GTR maju mundur tanpa popor lipat ya teman-teman. Terus setelan power ada di luar, mantep banget. Oke sekali, ini popor GTR maju mundur semua. Untuk rel yang atas, ini relnya pakai rel 11 atau 12. Untuk rel teleskopnya di semua tele bisa masuk kecuali yang pikat ini. Mantep banget, ini chamber Dural seri 7, ketahanannya bisa terjamin. Oke, ini pembuatan semi CNC, ganteng banget ya teman-teman. Ini dia zombie, mantap, yang dulu full CNC. Nah, ini versi yang semi CNC tapi daleman udah daleman stainless. Mantap banget. Oke, udah jelas ya teman-teman speknya, dan juga tadi kalian udah lihat sendiri tes akurasi dan juga
kekuatan anginnya, berapa kali tembak kalian udah lihat sendiri, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke harganya. Oke, harganya ini kita bandrol di harga Rp4.800.000. udah free ongkir, free teleskop, mantap sekali. Rp4.800.000 free ongkir, free teleskop, mantap banget. Oke, bonusnya udah tertera di sini, kalian bisa simak baik-baik untuk bonus-bonusnya, mantap sekali. Oke, ini cocok banget ya teman-teman yang pengen senapan zombie tapi yang semi NC laras polymag yang nggak popper lipat, cocok banget ini untuk para kawan-kawan yang masih pemula, ini cocok banget. Bentuknya pun juga wah ngeri, ngeri habis pokoknya. Ini ada juga beberapa varian warnanya ya teman-teman, mantap banget. Saya perlihatkan, ini ada warna variasi kuning hitam, ada juga warna variasi merah hitam juga. Nanti kita perlihatkan semuanya ya, pokoknya yang variasi-variasi warnanya kalian bisa pilih sesuka warnanya kalau masih ada barangnya, seperti itu. Oke, itu cara pemesanannya, bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Caranya COD seperti biasa, foto KTP atau gak berani foto KTP, kirim DP seikhlasnya, seperti itu. Oke ya teman-teman, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa ikutin keseruan giveaway ya, akan kita undi bulan depan, kalian bisa berkesempatan mendapatkan senapan angin gratis tanpa dipungut biaya, paling biaya ongkirnya. Oke, caranya gampang banget, cukup komen ingat senapan angin, ingat CVS odor, mantap banget. Kalau komen yang bagus-bagus, dan jangan main spam komen ya teman-teman, kita pilih hanya yang satu kali komen saja, kalau Anda beruntung pasti senapannya menuju Anda, seperti itu. Oke, terima kasih, kita akhiri video perjumpaan kita kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tulara, salam satobi, salam sedor dari CVS Sedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Sedor. Bye bye.